نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اخوتي في الله Ma'asyar al-hadirin wal hadirat Rahimani wa Mari sama-sama kita awali Kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada malam yang penuh berkah ini Kita kembali dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk duduk di majlis ilmu Duduk di majlis ilmu adalah salah satu dari jalan cepat untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan man salaka tariqan fihi ilman sahalallahu lahu bihi ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ilmu pada malam hari ini benar-benar membuat kita semakin dekat dengan surga Allah subhanahu wa ta'ala sama-sama kita juga harus bersalam dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad mudah-mudahan kita adalah umatnya yang senantiasa bangga untuk berada di atas sunnahnya mudah-mudahan kita selalu diberikan kemampuan oleh Allah untuk membuktikan cinta dan kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang sangat mencintai kita dan sangat merindukan kita, maka kita harus balas cinta dan rindu beliau itu dengan cinta yang sama. Mudah-mudahan kecintaan itu bisa membuat kita selamat di hari mahsyar karena kata Rasul di hari akhirat kelak anta ma'aman ahbabtah engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Maka dari sekarang kita menentukan pilihan. Di mahsyar kelak kita mau bersama siapa? Cintai dia. Kalau kita mau bersama Rasul, cintai dia. Dan mencintai Rasul itu artinya adalah cinta kepada sunnahnya. Cinta kepada apa yang beliau suka dan benci kepada apa yang beliau benci. Mudah-mudahan semua kita yang insya Allah bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya, rabba'l alamin. Ma'asir al hadirin wal-hadirat, ya, wa iyyakum Maaf uh, ya, rabba'l alamin. Maaf ini untuk berbicara seputar ya, sebenarnya kajian kita adalah kajian kajian alamin. tapi saya dapat wa siang tadi Ustad, tolong dibahas nanti Tidak usah siroh dulu Tapi kita bahas persoalan Zulhijjah Karena kita sekarang berada Di bulan Zulhijjah Saya jawab iya Insya Allah kita akan membahas itu Sesuai dengan ketersediaan Waktu Yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baik Ikhwati fillah Eee uh, ada sepuluh hari terbaik dalam satu tahun, dan ada pula sepuluh malam terbaik dalam satu tahun. Sepuluh hari terbaik dalam satu, satu tahun itu adalah sepuluh awal Zulhijjah, sedangkan malam-malam yang terbaik dalam satu tahun itu adalah sepuluh malam terakhir Ramadan. Ini Allah tentukan hari-hari baik seperti itu atau disimpulkan hari baik itu melalui amalan-amalan yang memang pahalanya dilipat gandakan. Atau yang memang ada kekhususan hari di mana diberikan keistimewaan berdasarkan kepada apa yang disampaikan oleh Rasul kita. Kenapa malam-malam terbaik itu adalah malam Ramadan? Karena di situ ada satu malam yang lebih baik dari seribu bulan. Itu adalah malam Lailatul Qadar. Kenapa pula hari-hari terbaik dalam satu tahun itu adalah sepuluh awal Zulhijjah? Karena di situ ada satu hari yang paling dibenci oleh syaitan. Dan itu adalah hari hukuf di Arafah hari ke-9 Zulhijjah. Besoknya 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha. Hari ke-9 Zulhijjah di mana jemaah hukum di Arafah itu adalah hari yang paling dibenci oleh setan. Kenapa demikian? Karena Allah akan mengampuni semua dosa-dosa hambanya yang telah berhasil diganggu dan dan digoda oleh setan. Berarti gagal total setan ketika di hari itu. Walaupun dia sudah berhasil menggoda Bani Adam, anak manusia melaksanakan berbagai macam bentuk dosa, ternyata hari itu hari dibukakan pintu maaf itu seluas-luasnya oleh Allah dan bagi mereka yang meminta ampun dan beristighfar, Allah akan Allah akan mengampuninya. Kalau memang hari-hari terbaik itu adalah 10 awal Zulhijjah, maka sekarang kita sesungguhnya sedang berada pada hari yang terbaik itu. 10 awal Zulhijjah berarti dari tanggal 1 sampai tanggal sampai tanggal 10. Apa alasannya atau apa dalilnya? kebaikan 10 hari itu dalilnya apa? Itu bisa kita lihat dari hadis dan dari ayat-ayat Al-Quranul Kirim. Di antara bentuk kebaikan yang ada atau di antara bentuk keutamaan 10 awal Zulhijjah itu, itu bisa dilihat dari ayat-ayat Al-Quran dan dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasul dalam sebuah hadis yang datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Uh, apa kata Rasul? Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabu ila Allah min hadhil al ayyam ay min al-ayyamil al ashr. Tidak ada hari tidak ada hari-hari di mana amal soleh pada hari itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal soleh pada hari-hari itu mengalahkan semua amal soleh yang lainnya saking dicintainya oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi 10 hari awal Zulhijjah jadi ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil asyar tidak ada hari di mana amal soleh di hari itu kalau dikerjakan paling dicintai oleh Allah melebihi hari-hari 10 awal Zulhijjah. Ada sahabat yang bertanya, "Kalau ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, apakah amal itu juga bisa mengalahkan jihad di jalan Allah?" Begitulah tingginya fadilah keutamaan amal pada hari yang ke hari yang ke-10. Tidak bisa juga dikalahkan amalan hari ke-10 itu oleh jihad. Kata Rasul, walal jihadu fisabilillah. Termasuk jihad di jalan Allah yang tidak akan mengalahkan mengalahkan kebaikan-kebaikan itu. Illa ada pengecualiannya oleh Nabi, illa rajulun kharaja nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bisyai'in. Kecuali ada seseorang yang keluar dari rumahnya Dan dia membawa diri dan hartanya Keluar dari rumahnya, bawa harta Lalu dia tidak kembali lagi ke rumahnya itu Dengan yang apa yang dia bawa tadi Ini menggambarkan bahwa Tingginya nilai infak dan sedekah pada hari yang ke-10. Seseorang yang keluar dari rumahnya, dia membawa uangnya, membawa hartanya walam yarji' bidzalika Lalu ia pulang tidak lagi dia membawa harta tadi itu. Berarti sudah habis di sudah habis dibagi-bagi diletakkan ke mana-mana. Ini salah satu dari hadis Nabi yang menunjukkan fadilah dan keutamaan 10 awal Dhul di mana Nabi sendiri mengatakan hari-hari itu adalah hari yang paling dicintai oleh Allah amal-amal soleh bahkan amal soleh di hari itu tidak bisa dikalahkan fadilahnya oleh jihad di jalan Allah padahal kita tahu bahwa jihad di jalan Allah adalah sesuatu yang sangat besar berharga tinggi sekali tingkat ibadahnya yang namanya jihad di, di jalan Allah, tapi jihad itu sendiri tidak bisa mengalahkan amal salah yang dilakukan pada hari sepuluh awal, sepuluh awal zulhijjah. Dalam Al-Quranul Karim, Allah bersumpah dengan sepuluh malam demi waktu fajar dan demi malam-malam yang sepuluh. Mayoritas ahli tafsir, mayoritas mufassir mengatakan bahwa walayalin asar yang ada pada ayat itu, itu malam-malam dari sepuluh awal Zulhijjah. Ada satu riwayat yang mengatakan itu sepuluh malam Ramadan, tapi dianggap riwayat itu riwayat yang baif, karena untuk 10 terakhir Ramadan itu tidak diambil dari ayat yang tadi itu dari tapi ada pada ayat yang pada ayat yang lain. Oleh karena itu kebanyakan ahli tafsir mengartikan atau menafsirkan walayalin ashar itu malam-malam dari hari-hari ke-10 awal Zulhijjah. Dan itu menunjukkan bahwa amalan-amalan itu kebaikan-kebaikan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah terfokus hanya pada siangnya. Ketika siangnya dianggap sebagai hari-hari yang terbaik, fadilah kebaikan siang itu terbawa sampai kepada malam kepada malam hari. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dikatakan dalam satu riwayat bahwa sesungguhnya malam-malam dari awal Zulhijjah itu awal-awal Zulhijjah itu beliau selalu menghidupkan malamnya berdasarkan kepada keutamaan yang didapat dari ayat tadi itu. Ah, ada lagi uh, untuk sebagai dalil dari keutamaan 10 awal Zulhijjah itu seperti wa azzin finnasi bil hajji yatu karijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik. liyashhadu manafi 'alahum wa mallahi fi ayyamin ma'lumat. Ini ayat yang berhubungan dengan haji. Panggillah mereka untuk mengerjakan haji itu. Ini ayat diperintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk memerintahkan atau memanggil manusia mengerjakan haji ketika Ka'bah sudah selesai dibangun oleh beliau bersama Nabi Ismail. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memanggil mereka. Azin fil nasi bil haji ya tu karijalan wa ala kulli damirin ya tina min kulli fajin amik. Niscaya orang akan datang dari penjuru yang jauh, ada yang pakai kendaraan, ada yang jalan kaki. Lias hadu manafi alahum. untuk menyaksikan dan meraih manfaat manafi itu dalam bentuk jamak, dalam bentuk plural. tidak satu berarti haji manfaatnya tidak satu tapi manafiq ada banyak manfaat lalu untuk apa lagi wayadhkurus mallahi fi dan agar mereka mengingat Allah pada hari-hari yang ditentukan apa makna ayyami hari ma'lumat hari-hari yang ditentukan di antara mufasir sebagian mufasir bahkan banyak di antara ahli tafsir yang mengartikan ayyami ma'lumat itu hari-hari yang tertentu, hari-hari yang berbilang hanya beberapa hari saja. Itu maksudnya adalah 10 awal Zulhijjah. 10 awal Zulhijjah. Uh, walaupun ada di antara ahli tafsir yang lain mengartikan ayyami ma'lumat itu sebagai penafsir dari kata ashurum ma'lumat. Al-Hajju ashur ma'lumat berarti bulan-bulan haji. Zulka'dah, uh, Sya'wal zulqa'dah sampai 10 awal Zul 10 awal awal Zulhijjah. Tapi kebanyakan dari ahli tafsir juga mengartikan ayyami ma'lumat itu dengan al Awa uh, Uh, Al-Asrul Uwal 10 pertama dari Zul Dari bulan Zul Hijjah Nah oleh karena itu Berdasarkan kepada ayat-ayat dan hadis yang kita sampaikan tadi Disimpulkan oleh para ulama tentang Fadilah dan keutamaan Hari-hari awal dari Zul Hijjah Yang berjumlah 10 hari Muncul pertanyaannya Lalu apa amalan-amalan yang perlu untuk dilakukan? Kalau berdasarkan kepada hadis yang awal yang dibaca tadi ma min ayyamin al amalu salihu fihinna ahabbu min ashar. Tidak ada hari-hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah melebihi hari-hari 10 awal Zulhijah. Kata al amalu salih masuklah ke dalamnya semua bentuk amal saleh. Uh, ada di antara ulama yang memberikan penjelasan di antaranya begini semua kita adalah orang yang hatinya selalu terpaut dengan Mekkah dan Ka'bah. Ka Kalau kita tanya umat Islam satu persatu, pengen tidak ke Mekah, pengen tidak umrah pengen tidak lihat Ka'bah Ka langsung, pengen tidak beribadah di sana, semua akan menjawab iya. Kalau dia Muslim, Rata-rata kecintaannya kepada Ka'bah adalah, tetapi apakah semua orang punya kesempatan untuk datang ke sana? Ternyata tidak. Ada orang yang dimudahkan oleh Allah dengan kekayaan yang dia punya, ada orang lain yang dimudahkan oleh Allah walaupun tidak kaya, tapi berangkat juga dia ke sana. Tapi kalau dibanding yang tidak berangkat, lebih banyak yang tidak, yang tidak berangkat. Ada orang yang semua lengkap cukup, tapi antrian belum belum nyampe katanya kalau sekarang daftar bisa 25-30 tahun ya akan datang ketika tidak semuanya punya kesempatan datang ke sana secara langsung di diberikan kepada mereka yang tidak bisa datang ke sana itu amalan-amalan yang ternyata bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan di, di sana bahkan Ketika dikatakan jihad pun tidak tidak bisa mengalahkan amal saleh di hari yang ke-10, di, di 10 awal Zulhijjah itu. Jihad pun tidak bisa mengalahkan itu. Bukankah haji itu bagian dari jihad? Haji bagian dari jihad. Bahkan terang-terangan Nabi mengatakan bagi perempuan jihadnya adalah adalah haji. Berarti dari segi kebaikan meskipun kita tidak berangkat ke sana Orang sana ketika mereka sampai di sana pahala solatnya saja berapa coba? Di Makkah bisa mendapatkan satu solat itu seratus ribu. Di Masjid Nabawi bisa mendapatkan satu kali solat dengan seribu. Kita yang di sini tentu tidak. Untuk memberikan kebaikan-kebaikan kepada yang tidak berangkat ke sana, tapi Allah dan Rasulnya mengatur dalam syariatnya sehingga diberikanlah fadilah amal-amal soleh pada 10 awal Zulhijjah ternyata sangat besar dan sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala kenapa juga orang-orang yang ikut korban tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong kuku kan tidak boleh itu dalam, dalam artian bukan bukan sampai ke tingkat haram gitu ya tapi ada sunnahnya untuk menyempurnakan pahala Karena itu kata Rasul kan barang siapa yang sudah berkorban lalu masuk awal Hijjah, fala ya'khud syai'an min sya'rihi wa adzafiri ndak boleh dia potong kuku lagi ndak boleh potong rambut untuk membawa suasana dia dengan orang-orang yang di yang di sana orang Mekah kalau sudah ihram kan ndak boleh potong kuku ndak boleh potong rambut dibawa suasana itu seolah-olah mereka berada di berada di sana walaupun mereka tidak di Mekah tidak di tanah suci tetapi peluang untuk mendapatkan kebaikan tidak terhalang Ah, disitulah Nabi menyebutkan tidak ada hari di mana amal soleh paling dicintai oleh Allah melebihi hari-hari 10 awal Zulhijjah. ternyata itu semua adalah untuk memberikan kemuliaan untuk memberikan kemuliaan bagi kita yang tidak berhaji bagi kita yang tetap berada di kampungnya masing-masing di daerahnya masing-masing tetapi dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan dia mendapatkan pahala yang pahala yang luar biasa. Ada di antara penjelasan yang disampaikan oleh para para ulama eh, terkait dengan hadis yang tadi kita sebutkan. Lalu apa di antara amal Tadi sudah kita katakan bahwa al-amalus al sholeh itu masuk ke dalamnya semua amal sholeh. Karena bisa saja alif lam yang ada pada al-amalus sholeh itu lil istighraq atau lil jins, jenis amal sholeh ke dalamnya itu infak, sedekah, Uh, Tawa bil hak silaturahim dan lain sebagainya itu bagian dari amal bagian dari amal saleh tapi untuk amalan secara langsung yang bisa kita dapatkan nasnya ada apa di antaranya kalau seandainya diantara, apa namanya yang di antara amal-amal salah yang penting yang perlu untuk dilaksanakan pada 10 awal Zulhijjah itu adalah memperbanyak at tahmid memperbanyak ucapan-ucapan yang di dalamnya ada pujian-pujian untuk Allah maka takbir takbir itu sesungguhnya dari segi hukum itu sudah boleh dilakukan ketika awal Zulhijjah sudah masuk dan takbir itu dibagi kepada dua: ada takbir mutlak, ada takbir mukayyad. Takbir mukayyad, kalau takbir mutlak, takbir yang dilakukan kapan kita mau. Takbir kan biasanya kalau diucapkan kapan, kalau sudah malam hari raya, selesai maghrib, selesai sholat maghrib, mulailah bertakbir. Itu takbir mukayyad yang ketika waktunya dikaitkan dengan sholat. Nanti hari-hari tasrik pun masih boleh untuk bertakbir. Setiap selesai, selesai sholat. Batasnya nanti kapan? Terbenamnya matahari pada hari tasrik ketiga. Setelah maghribnya tidak ada lagi sunnahnya, itu takbir mukayat. Tapi kalau takbir mutlak tanpa diikat oleh waktu sholatnya, itu dibolehkan sebenarnya dari awal, awal zulhijjah. Tetapi ya kita kan kadang-kadang kalau sudah sebut takbir itu kan harus harus sama-sama itu masalahnya. Kan tidak ada ketentuan harus sama-sama itu kan. Sebenarnya ada orang duduk aja sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang takbir yang kita ucapkan itu, itu sesungguhnya adalah bagian dari ucapan baik yang akan mendapatkan pahala. Berzikir mengucapkan ucapan-ucapan pujian untuk Allah Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Kan itu takbir tahmid tahlil itu kan itu itu isinya. Bahkan itu diantara kalimat-kalimat zikir yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang empat tadi itu terkumpul semua keistimewaan dan kemuliaan Allah di situ. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Empat zikir itu tuh empat ucapan zikir itu tuh itu tersimpul di situ sebenarnya kemuliaan-kemuliaan uh, yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh juga kita memperbanyak zikir-zikir yang lain yang dicintai oleh Allah. Ada umpamanya kalimatani, ada dua kalimat khafifatani fil lisan, ringan di lidah, saqilatani fil mizan, sangat berat ditimbangan timbangan nanti uh, ini Ender rahman dan sangat dicintai oleh Allah subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim dua kata ringan di lidah berat ditimbangan dicintai oleh Allah ini aja kalau kita ulang-ulang di sepuluh awal sekarang sepuluh, dari awalnya sudah lewat tinggal beberapa hari dan masih ada harinya masih ada waktunya itu saja kalau seandainya kita ulang-ulang Insya Allah itu akan memberatkan timbangan kita karena Nabi sendiri yang bilang sakilatani fil mizan dua-duanya berat dalam timbangan bukankah yang kita inginkan adalah timbangan ibadah kita timbangan kebaikan kita selalu berat Orang nanti di akhirat kalau timbangan kebaikannya berat mengalahkan timbangan dosa berarti dia masuk ke dalam kelompok ashabul yamin. Ashabul yamin berarti masuk masuk surga. Tapi kalau seandainya timbangan dosanya yang lebih berat mengalahkan timbangan baiknya maka menjadi ashabus shimal kelompok kiri masuk pula ke dalam masuk pula ke dalam neraka. Mudah sebenarnya untuk memperberat timbangan. Allah atur waktunya yang salah satunya ada pada 10 awal Zulhijjah perkaranya kita mau atau mau atau tidak mau itu diantara amal soleh zikir kepada Allah amalan yang paling ringan dan besar kebaikannya itu zikir zikir kita tidak memerlukan modal apapun kalau zakat kan perlu uang banyak kan Infak kan perlu uang. Kalau zikir, hanya modal menggerakkan lidah. Dan ada di antara ucapan zikir kita yang berfungsi di situ hanya lidah. Bibir pun tidak. Dan itu adalah ucapan La ilaha illallah. Bibir tidak ikut itu. Oleh karena itu pada saat kita sekarat, pada saat kita sekarat, diberikan satu kemuliaan kalau itu yang kita ucapkan dakhalal jannah Sekarang itu kan badan sudah lemah fisik tidak bisa bergerak pikiran barangkali juga tidak tidak beraturan tapi lidah masih berfungsi untuk sekedar mengucapkan la ilaha illallah lidah saja saat sekarat pun ketika semua sudah lemah tapi Allah berikan satu kemuliaan lidah yang masih bisa mengucapkan kata terbaik dan zikir terbaik itu adalah la ilaha illallah fa'lam Fa annahu la ilaha illallah Afdalu zikri la ilaha illallah zikir yang paling afdal itu adalah la ilaha illallah. Tidak perlu modal dan tidak mengganggu kerja kita. Kita kalau sebagai bos di kantor umpamanya, terganggu tidak kerja kantor kita oleh ucapan la ilaha illallah. Nah. Kita sedang nanda tangan surat terganggu terganggukah kerja kita itu oleh zikir? Nah. Apalagi kalau zikir nanti dimaknai dengan zikir mengingat. Zikir ada dua makna, ada zikir menyebut, ada zikir mengingat. Kalau menyebut itu yang lidah yang berucap. Kalau mengingat mengingat kebesaran Allah, mengingat azab-azab Allah sehingga kita takut berbuat maksiat. Ingat surga Allah sehingga kita terdorong untuk berbuat amal saleh. Itu zikir. Dan zikir mengingat itu hati yang dipungsikan yang selalu ingat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama zikir. Yang kedua, di antara amalannya adalah puasa. Apakah dibolehkan untuk puasa 9 hari itu atau tidak? Nah, ini pembahasan-pembahasan dibahas oleh para ulama. Banyak di antara ulama mengatakan mau berpuasa silahkan. Karena puasa salah satu dari amal Amal soleh. Dan Nabi tadi mengatakan tidak ada amal soleh yang lebih dicintai Allah melebihi amal soleh pada hari sepuluh awal Zulhijjah. Termasuklah ibadah puasa. Cuma yang langsung ada nas yang Nabi menyebutkan harinya. Itu ada pada hari ke? Ada pada hari ke sembilan yang disebut dengan Saumu Arafah. Langsung ada nas, Nabi yang menyebutkan puasa Arafah itu puasa yang akan menebus kesalahan kita satu tahun sebelumnya dan satu tahun satu tahun sesudahnya. Betapa besarnya pahala yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang melaksanakan puasa Arafah atau puasa hari ke hari ke sembilan Orang yang berhaji boleh puasa enggak? Nah, tapi mereka dapat keampunan dosa dari hajinya. Apa kata Rasul? Barang siapa yang berhaji, lam yapsuk, lam yarfus, dia tidak berkata kotor, dia tidak berkelahi, tidak berdebat-debat di sana, murni beribadah karena Allah ndak ada urusan yang yang, yang lain raja akayu hu dia akan kembali ke tanah airnya bagaikan bayi yang baru dilahirkan bayi baru dilahirkan ada dosa ndak ada mereka ndak bukan bukan ndak boleh apa namanya terlarang untuk ber, terlarang berpuasa karena mereka hukum di arafah yang berpuasa arafah siapa yang tidak Haji apa yang akan didapat oleh yang tidak berhaji? Kalau puasa, arafah <tukafiru> terampuni, ditebus dosanya setahun sebelumnya, dan setahun sama, ndak kira-kira manfaatnya luar biasa. Jadi, ndak usah sedih-sedih kali ketika belum diberikan kemampuan Allah, Allah untuk haji, kebaikan mereka berhaji bagi kita disediakan, cuma mau atau tidak itu lagi. Kalau mau ambil, kalau enggak jangan ambil. Tapi orang yang cerdas adalah orang yang selalu memilih yang terbaik untuk dunia dan untuk akhiratnya. Itu orang yang cerdas. Dia selalu memilih kebaikan-kebaikan yang akan dia dapatkan untuk akhiratnya. Ketika ada janji-janji dari Rasul diampuni dosanya, tidakkah kita akan mengambil itu? puasa hari ke sembilan yang disebut dengan hari Arafah muncul masalah ketika berbeda hari Arafah ketika berbeda tanggal sembilan kita dengan Arab Saudi apa yang harus kita lakukan <tuhalan> di Saudi hari ini tanggal sembilannya hari ini ukufnya besok lebaran Sementara kita di Indonesia diumumkan oleh waliul amr oleh pemerintah kita tanggal 9 itu besok sehingga hari Idul Adha hanya adalah besoknya lagi hari Kamis sekarang apakah kita ikut pemerintah kita atau ataukah kita ikut ukuf di Arafah ini yang beredar Eh, perdebatan atau ikhtilaf atau, atau perbedaan lah Di kalangan para fakar-fakar Sebagian mengatakan Oh kita harus ikut Kapan hukum di Arafah Maka disebut dengan yaumi Arafah Nabi menamakan dengan puasa Arafah Berarti karena Mereka ukuh di Arafah Tetapi ada sebagian yang lain Bukan patokannya mereka yang sedang hukuf tapi patokannya adalah berdasarkan kepada ru'yah ru'yatul hilal karena Allah dalam Al-Qur'annya mengatakan yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya lin nasi wal hajj. mereka bertanya tentang hilal Kok bisa hilal itu muncul kecil, besar, hilang lagi, nanti muncul kecil, membesar kemudian hilang lagi. Kok bisa itu tuh yang terjadi ya Rasulullah? Turun ayat menjawab itu. Itu semua adalah untuk ketentuan perputaran waktu kalian dan perputaran menentukan haji. Oleh karena itu, waktu kita termasuk dalam persoalan ibadah ditentukan oleh ru'yatul ru'yatul hilal. kapan ru'ya hilal itulah yang menentukan baik awal Ramadan maupun akhir Ramadan termasuk Arafah yang akan ditentukan sembilan Arafah itu oleh satu Zulhijjah karena kapan satu Zulhijjah disitulah nanti baru menentukan sembilan jadi ru'ya itu bukan untuk sembilannya sembilan tidak perlu diru'ya lagi yang diru'ya itu adalah satu satu Zulhijjah Apakah punya hak masing-masing negara untuk menentukan ruyahnya atau ruyah itu hanya ada satu? Itu kalau dalam kita kita bawa kepada kajian fikih itu ada babnya itu ikhtilafu matali'il ahillah. Ikhtilaf matali'il ahillah, perbedaan tempat terbitnya hilal kalau kita bawa kepada hadis Abu Quraib apa yang terjadi pada masa Muawiyah ketika beliau yang memimpin dunia Islam ketika itu dia tinggal di Syam penduduk Madinah dengan Syam ketika itu berbeda hilalnya ada Abu Quraib yang datang ke Syam itu mereka di Syam itu melihat hilal pada malam Jumat sementara di Madinah mereka melihat hilalnya pada malam Sabtu Ibnu Abbas ketika itu mengambil satu keputusan ini ru'ya kita itu ru'ya mereka dan Ibnu Abbas mengatakan ketika Abu Qurayb nanya, Ndakkah kita cukup dan ru'yahnya Muawiyah di sana?" Apa kata Ibn Abbas ketika itu? La hakaza amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kami dulu diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kebanyakan ulama mengatakan bahwa mataliul ahillah itu bisa berbeda, bukan satu. Oleh karena itu bisa saja di Saudi Saudari ya, ru'yah di kita belum. Kalau berbeda ru'yah, Berarti berbeda satu zulhijjah. Kalau berbeda satu zulhijjah, berarti otomatis akan berbeda sembilan zulhijjah, dan kita dituntut untuk mengikuti apa yang diputuskan oleh Waliul Amr. Oleh pemerintah di mana kita berada, orang Indonesia yang sedang berhaji ikut keputusan di mana mereka berada. Maka Syekh Utsaimin pernah memberikan patwa uh, Di antara bentuk patwa dia begini Seandainya kita berada Di satu negara Musafir di negara Kita Tempat kita berada awal itu Belum Berbuka, belum masuk Satu sawah, tapi kita musafir Ke satu negara, ternyata sampai Di negara sana orang sudah lebaran Maka kata beliau Kita ketika sampai Di sana wajib ikut di sana. Maka kita ikut berlebaran bersama. Jangan pertahankan negara kita yang yang tadi kita berangkat yang masih tiga uh, uh, 30 Ramadan sementara di sana sudah satu satu tahun ikut pemerintah di mana kita kita berada itu ada salah satu dari patwa beliau seperti itu dan wallahu alam saya secara pribadi lebih cenderung untuk ikut kepada yang kedua tadi itu berbeda ikhtilaf ikhtilaf al ahillah sehingga sembilan zulhijjah kita tidak mesti mengikuti ketika mereka ukuf tetapi sembilan zulhijjah kita mengikuti rukyah di mana kita berada karena pemerintah kita berbeda dalam hal ini di tahun ini maka berarti sembilan zulhijjahnya adalah besok karena memang kalau dikaji-kaji betul untuk menyamakan puasa kita dengan saat ukuf sebenarnya tidak bisa juga sekarang kita umpamanya ada yang puasa hari ini. Mulai dia puasa. Di sana itu baru jam 2, jam 1. Atau katakanlah jam 3. Belum ada ukuf. Jam jam 1 malam. Kita sekarang sahur di sini. Pas matu, masuk waktu subuh, kita mulai puasa Arafah. Di sana baru jam 2, belum ada. Belum ada peristiwa ukuf. Ukuf itu secara sunnahnya waktu ukuf dimulai itu setelah zuhur masuk. Salat zuhur mereka jamak as zuhur dan asar lalu nanti ada khutbah Arafah. Ketika mereka selesai itu Disitulah mereka sudah tidak boleh lagi keluar dari Arafah karena sudah masuk waktu ukuf Jam 12 atau jam 1 di sana ketika mereka memulai ukuf kita sudah mau buka di sini. Jadi tidak bersamaan, itu kita yang di Indonesia Barat kalau Indo Indonesia Timur itu tambah lagi dua jam berarti zuhur di sana ketika wukuf itu dimulai mereka sudah siap-siap salat isya padahal tadi siangnya mereka puasa Arafah berarti mereka puasa Arafah tidak juga bersamaan dengan kegiatan wukuf di Ini ini satu satu apa? satu persoalan memang yang perlu untuk di untuk di uh, didudukkan. Tapi bagaimanapun perbedaan itu terjadi, tinggal lagi bagaimana kita mensikapinya secara secara baik. Belum lagi nanti ketika perbedaan mereka itu bisa 8 jam atau 7 jam. Kita kan kalau dengan Indonesia Timur kan paling apa kan 6 jam kan? Indonesia Barat itu empat jam bedanya dengan dengan uh, Arab Saudi. Oleh karena itu, ingin bersamaan puasanya dengan kegiatan nukuf itu memang akan akan sulit. Iya kalau kita tahu kuf itu hari apa. Pada masa dulu gimana coba? Masa masa dulu kan tidak ada alat komunikasi seperti sekarang. Untuk sampainya satu surat khalifah saja ke Ken, yang dia tuju itu bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu baru 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 sampai di sana. Jadi apakah mereka tidak kena oleh hukum hukum yang yang dianggap ada sekarang itu bahwa harus puasa itu sejalan dengan kegiatan hukum sementara hari hukum dulu itu tidak ada tidak diketahui karena alat komunikasi tidak seperti seperti hari ini. Tidak mungkin begitu mudah untuk menuduh mereka ini kan salah. Otomatis puasa mereka adalah sesuai dengan ruya yang ditetapkan oleh ditetapkan oleh negara mereka masing-masing. Nah, yang jangan berbeda itu seharusnya dalam satu negara sebaiknya jangan berbeda. Seharusnya. Tapi kenapa bisa berbeda? Karena Selain diandalkan ru'yah, ada yang mengandalkan hisab. Dan hisab itu sangat memungkinkan sekali untuk berbeda dengan ru'yah. Kenapa demikian? Karena ru'yah itu standarnya adalah imkanur ru'yah. Mungkin untuk dilihat. Dan mungkin untuk dilihat itu setidaknya bulan ada pada ketinggian dua derajat. Sedangkan hisap yang jadi patokan bukan mungkin dilihat, tapi yang jadi patokan adalah ujudul hilal. Adanya hilal, satu derjat pun berarti bulan dianggap sudah ada. Kalau dianggap sudah ada, berarti sudah masuk bulan baru, karena bulan sudah ada, padahal baru satu satu darjat. Kalau kita lihat hadis Nabi, patokan yang sebenarnya bukan adanya hilal, tapi imkanur ru'yah Mungkin untuk dilihat. Apa contoh hadisnya? Umpamanya Nabi bilang begini, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian karena sudah melihatnya bulan. Dan berbuka pula lah, maksudnya itu, karena terlihat bulan. alaikum. Jika tertutup awan, mungkin bulan sudah ada, tapi hanya karena tertutup. Kan Nabi bukan bilang kalau belum ada kan? Kalau tertutup, kalau tidak nampak, mungkin hilal sudah ada, tapi karena awan mendung mau hujan, adanya tidak jadi petokan oleh Nabi tapi mungkin dilihat itu jadi patokan. Maka jika awan mendung, langit mendung, tidak kelihatan bulannya, faak Sempurnakan syaban itu menjadi tiga, menjadi tiga puluh. Oleh karena itu, merubah rukyat menjadi hisap sebenarnya ada sesuatu yang hilang. Karena ru'yah hilal itu, hilal itu sendiri adalah salah satu dari kebesaran Allah salah satu dari makhluk Allah dan menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala karena perjalanan bulan itu adalah sebagai tanda untuk apa namanya itu pergantian pergantian waktu oh kan bisa dengan hisap kalau sudah main hisap hanya main hitung-hitungan gitu saja untuk puasa 10 tahun berikutnya sudah bisa ditentukan hari ini hilang satu sunnah sunnah ru'yatul hilal ketika hilal dilihat kan ada doanya kan Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wasalamati wal islam rabbi wa kan itu berarti kita kembalikan apa yang dilihat itu kepada Allah dan itu tauhid itu akidah kalau begitu Pak Ustaz, nanti ndak satu saat ndak pernah menyatu nanti e, puasa. Sekarang pertanyaannya, ada ndak perintah dari Nabi bahwa puasa seluruh umat Islam itu harus serentak? Ada ndak perintahnya? Ndak ada. Tapi puasalah karena rukyah hilal ada ndak? Ada. Nggak pun kita serentak umat Islam sedunia nih, karena ndak bisa juga serentak. Kalau jarak 12 jam umpamanya. Beda hari itu ada yang hari sekarang, Sabtu besok dia uh, di, di negara lain, besok baru be masuk Sabtunya. tidak akan bisa juga serentak. Oleh karena itu, yang penting itu bukan serentaknya. Karena tidak pun serentak, endak ada masalah. Dulu tidak serentak juga, ada masalah. Itulah contoh hadis Abu Qurayb tadi. Itu Ibnu Abbas bilang tidak tidak cukup itu 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 ruya mereka hazi ruya tuna wadilka ruya ini ruya kita itu ruya mereka pula hakaza amarana rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah itu sekali lagi berpatokan kepada ruya nampaknya memang tetap harus dipertahankan karena di situ ada sunnah dan ada kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala kalau sudah hilal dilihat ada doa yang diajarkan oleh Nabi. Sekarang kalau sudah hisap apa doanya? Bisa kita tentukan saat 10 tahun berikut Ramadan hari ini? Bisa. Ada doanya enggak pas kita tahu? Kalau pas rukyah ada. Dan Nabi mengajarkan ketika rukyah dilihat langsung Rasul memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena hubungannya dengan akidah, dengan iman. Ini makhluk menunjukkan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, seandainya kita tidak puasa hari ini, tidak apa-apa insya Allah, besok akan ada hari yang ke hari yang ke sembilan. Yang puasa hari ini juga mudah-mudahan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, itu diantara amal yang kedua. Amal yang ketiga yang ada kayaknya ada pertanyaan di belakang saya sadari bu, belum sampai lagi nih bu, hasilnya kan? yang puasa satu hari tanggal 9 ada langsung fadilah yang disebut oleh Nabi sedangkan yang satu sampai 8 tidak ada kekhususan dalil yang menyuruhnya tetapi karena puasa itu bagian dari amal soleh maka boleh berarti masuk ke dalam fadilah umum yang tadi itu tidak disebutkan seperti apanya yang jelas sangat dan lebih dicintai oleh oleh Allah apa yang akan dia dapatkan Allahu alam yang jelas itu adalah amalan terbaik di hari terbaik. Tapi untuk yang kesembilannya itu langsung ada nas yang memang menyebutkan menyebutkan fadilahnya. Jadi tidak ndak mesti juga kita pusing-pusing untuk memikirkan kira-kira kalau satu ini apa pula pahalanya, dua apa pula pahalanya. Tidak mungkin bisa kita tahu kalau nabi tidak tidak menyampaikan. Yang ada adalah keumuman melaksanakan amal soleh. Terima sajalah nanti pahalanya di sisi Allah ketika kita puasa. Bagaimana kalau yang delapannya ini juga dipuasakan? Tidak apa-apa, tapi niat nanti, nanti akan terkait dengan dengan niat, kan ada orang biar tidak bermasalah, nanti sembilannya besok puasa juga, hari ini puasa juga, Cuma apakah kalau puasa hari ini kita niatkan untuk sembilan? Atau besoknya sembilan juga? Tidak mungkin dua kali sembilan. Maka yang langsung ada niat untuk hari Arafah atau hari ke sembilan adalah memang pada tanggal sembilan. Sedangkan satu sampai lapan itu niatkan puasa secara umum karena kita berada pada hari baik yang memang dipuji oleh Rasul kita amalan-amalan kebaikan itu. Saya tadi ingin masuk pada hari yang ke-10-nya karena ada amal khusus pada hari yang ke-10 bagi yang tidak berhaji itu ibadah kurban umpamanya. Tapi kayaknya nggak cukup, nggak cukup waktu ini. <laughs> Tapi sekedar sekilas saja ibadah kurban adalah satu ibadah yang juga di sisi Allah Subhanahu wa taala tentu saya akan akan punya kebaikan yang sangat yang sangat baik, karena itu bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang diberikan, bukti kepedulian kita juga kepada saudara-saudara kita yang lain, dan ada beberapa hal, tentu saja, dalam ibadah kurban itu yang secara hukumnya, apa sunnah-sunnahnya, bagaimana kita harus melakukannya, karena kurban itu adalah ibadah, tentu ada fikihnya, tentu tidak boleh kita berbuat semau kita saja seperti tidak boleh menjual kulitnya, ndak eh, boleh memberikan upah kepada penyembeli tukang jagal. Sebenarnya bukan tidak boleh diberi upah, tidak boleh diberi upah dari hewan kurbannya. Kata Ali seperti itu. Wa nahnu nu'ti min indina. Kami memberinya, kalau mau dikasih juga upah tukang jagal itu, kami mengambilnya dari sisi kami sendiri. Artinya apa yang sudah disembeli atas nama Allah Tidak boleh lagi kita mengambil keuntungan dunia kita Maka tidak boleh dijual Jual itu kan untuk keuntungan dunia kita Sementara kita sudah sembeli atas nama Allah Kita serahkan ini kepada Allah Berarti tidak ada hak kita lagi untuk memperjualbelikan. Maka Nabi mengatakan Man ba'a udhiyatahu Fala Berarti siapa yang menjual hewan kurbannya Maka sama dengan tidak tidak berkorban, yang tidak boleh menjual itu yang berkorban. Sekarang begini, masing-masing dapat jatah korbannya, sudah dibagi-bagi. sepulan dapat satu kantong. Sepulan yang dapat satu kantong, nih boleh tidak dia jual? Masuk tidak pada larangan. Yang dilarang itu kan saya yang berkorban, saya sudah serahkan atas nama Allah. Berarti tidak boleh mengambil keuntungan dunia. Adapun kalau sudah menjadi milik siapa saja, karena sudah hak dia, mau dia kasihkan ke orang lain, mau dia jual lagi, mau dia masak sendiri, itu sudah menjadi urusan dia, tidak menjadi menjadi soalan. Ada banyak banyak fikinya. Saya kira kita tidak akan bisa menyampaikannya pada malam hari ini, mengingat waktu sudah berbunyi tadi dan kita tutup, kita tutup dan eh doa kafaratul majelis subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu warahmatullahi wabarakatuh Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Dr. Hidayatul Ismail LCMA Hafizahullah